Tim Pengabdian Masyarakat Pemula UM Bandung mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terkait pentingnya posyandu. Selain penyuluhan, pada kegiatan ini juga diadakan pengecekan kesehatan gratis, pembagian MPASI, dan pembagian vitamin gratis. Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Masjid As-Salam, Jalan Villa Bandung Indah, Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung pada Sabtu 19 Agustus 2023. Puluhan masyarakat dari lingkungan Desa Cileunyi ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka melaksanakan program pengabdian masyarakat pemula dari Kemendikbudristek. Program tim pengabdian masyarakat pemula UM Bandung ini mengangkat tema revitalisasi posyandu Sofa 11C melalui peningkatan kapasitas kader dan pelayanan posyandu. Ketua Pelaksana Fauzia Ningrum Syaputri menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk revitalisasi posyandu Sofa 11C, yakni dengan cara memberikan alat kesehatan beserta alat-alat posyandu lainnya seperti meja, timbangan berat badan digital, alat pengukur tinggi badan, dan sebagainya. Fauzia berharap melalui kegiatan ini ada peningkatan posyandu, yakni dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas kader posyandu dalam memberikan pelayanan posyandu kepada masyarakat. Dosen Farmasi UM Bandung ini juga menjelaskan pentingnya posyandu bagi kesehatan masyarakat, baik balita, remaja, dewasa, maupun lansia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Pemula Universitas Muhammadiyah Bandung dan mendapatkan dana hibah pengabdian dari Kemendikbudristek tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah yaitu revitalisasi posyandu Sofa, di mana kami membantu dengan bantuan alat kesehatan dan juga alat-alat posyandu lainnya, pemberian vitamin dan juga MPASI, kemudian juga peningkatan kapasitas kader melalui penyuluhan dan pelatihan bagi kader posyandu, serta penyuluhan pada masyarakat dan pembagian vitamin serta MPASI gratis kepada masyarakat. Harapan dari kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan posyandu, di mana dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas kader posyandu dalam memberikan pelayanan posyandu. Masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Mereka sangat terbantu dengan program ini karena bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang kesehatan. Selain itu, mereka juga bisa melakukan pengecekan kesehatan. Sangat terbantu masyarakat di Villa Pajajaran ini dengan adanya kerjasama dari ini mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah. Yang manfaatnya adalah sangat besar sekali bagi kami. Dari Bandung, Tim Promosi dan PMB UM Bandung memberitakan.